pemirsa, senang berjumpa kembali dalam CWM News edisi 8 Maret 2019 untuk mengantarkan sejumlah informasi yang telah disiapkan redaksi kami. Bersama saya Iksanti Syafaati dan kita masuk ke informasi yang pertama. Noken jangan dilihat sebatas sebuah tas, tetapi merupakan warisan budaya yang patut dikembangkan sebagai kemajuan peradaban. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Kota Sorong Safrudin Sabonama pada penutupan pameran Noken Khas MUI Jumat pagi 8 Maret 2019. Menurutnya, Noken adalah suatu kerajinan atau identitas budaya yang pada zaman sekarang ini bukan hanya digunakan masyarakat adat tertentu saja, tetapi sudah mendunia dan bahkan sudah digunakan semua kalangan masyarakat. Ia mengapresiasi pemerintah Kota Sorong yang telah memperhatikan Noken dan kemudian mau mengangkatnya sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat MUI, utamanya mama-mama MUI yang lihai mengenyam Noken. Karenanya Noken saat ini bukanlah hanya sebuah tas, tetapi identitas budaya yang mengikuti perjalanan peradaban manusia. Noken ini awalnya hanyalah sebuah tas, tetapi kemudian seiring berkembangnya zaman, pemerintah harus peka dan juga masyarakat harus melihat ini sebagai sebuah inovasi yang harus terus dikembangkan. Kemarin sudah ada deklarasi bahwa Noken adalah identitas kita, maka ini harus menjadi point of interest ketika semua orang bukan memaknai Noken hanya sebuah tas, tetapi Noken adalah sebuah simbol percepatan sebuah peradaban. Solusi yang paling baik tadi sudah diambil oleh Wali Kota Sorong bahwa beliau akan membawa Noken ini menjadi salah satu identitas, salah satu kerajinan tradisional yang bisa digunakan oleh semua komponen masyarakat. Dibuka dalam sebuah pameran-pameran di bandara dan lain sebagainya. Kedepannya, pemerintah harus melihat ini bahwa ini adalah identitas lokal yang harus terus digaungkan dan diangkat untuk kemudian semua orang memahami bahwa Noken bukan hanya sebuah tas, tetapi Noken adalah identitas budaya yang harus mengikuti perkembangan perjalanan peradaban manusia ini. Selain itu, sebagai motivasi pengembangan Noken Khas MUI agar lebih berkembang dan dikenal, Wali Kota Sorong Lambert Jitmau usai menutup pameran Noken Khas MUI tersebut memberi bantuan sebesar 200 juta rupiah kepada mama-mama MUI penganyam Noken.